Oke cuy, balik lagi di channel gua, Andri Indonesia. Nah cuy, di video kali ini ada yang tanya, Bang, gimana cara cepat selesaiin misi mudik Bang? Bang, gimana cara selesaiin cepat misi mudik Bang? Biar dapetin bandel kuning ini Bang. Nah cuy, kan dulu udah ada misi kalian bisa dapetin bandel kuning ini, masa kalian belum dapet sih cuy? Dan di sini gua bakalan tutorin biar kalian bisa dapet bandel kuning itu ya. Dan di sini kalian bisa lihat misinya adalah jelajahin map cuy. Jadi jelajahin sekitar 15.000 meter dan kalian bisa mendapatkan total 20 crate bandel kuning ini ya. Jika kalian beruntung kalian bisa dapetin bandel itu cuy. Nah langsung aja gimana caranya, langsung kita ke tutorialnya cuy. Di sini kalian tinggal main aja. Kalau kalian main aman, kalian bisa main ke klasik. Dan kalau kalian pengen main sambil nge-push, kalian bisa main ke BR cuy. Jadi di sini gue bangin klasik aja ya biar aman. Langsung aja kita mulai ke gameplaynya cuy. Bertempur dengan gaya. Nah cuy, di sini gua udah masuk ke dalam matchnya. Di sini kalian langsung aja turun setelah masuk ke dalam mapnya ya. Di sini kalian bisa lihat gua bakalan turun di daerah pinggir aja cuy, karena misinya adalah jelajah. Jadi kalian langsung aja putarin map ini cuy, sambil jalan kaki boleh, sambil naik mobil boleh kayaknya sih, tapi gua belum coba ya. Lebih aman kalian jalan kaki aja cuy, nih nelusurin pantai nih. Kalau nggak salah tadi aku kurang 2000 poin lagi ya buat dapetin 15.000 meter cuy. Kalian bisa looting dulu di sini. Nah gua tandain di ini ya statnya ya, dan gua bakalan skip video ini biar nggak lama-lama banget cuy. Langsung aja gua skip dulu. Nah cuy, kalian bisa lihat nih, gua udah jelajahin map Nextera sekitar udah setengah map ya. Di sini gua bakalan langsung mati, apakah udah bisa dapetin 15.000 meter cuy. Kita cari musuhnya dulu ya. Kalau bunuh diri nggak bisa cuy. Oh ini nih, ini gua bakalan bunuh diri pakai ini cuy. Oke, kita bakalan eksperimen. Temot-temot dulu ya. Mana kok enggak lama kali airdropnya. Bisa ambil keliling-keliling dulu ya. Nah ini nih ada pesawat tuh, nice. Gua bakalan emot ini mobil, enggak nih tuh. Oke cuy, ini udah mati ya. Kita bakalan cek apakah nambah beberapa ribu gitu ya kan. Nah kita udah di lobby, kita cek. Nah kan udah komplit semua. Kalian tinggal klaim aja di sini, gua bakalan buka nanti ya. Oke, ini juga nice. Oke, langsung aja kita pergi ke bagian vault lainnya. Dan di sini kalian bisa lihat gua dapetin 23 token crate token bandel kuning ini cuy. Dan gua bakalan buka semua di sini, apakah permanen. Nah kan langsung dapet cuy, gak usah dibuka ya. Oke, dan di sini gua bakalan juga kasih kode redeem hari ini buat kalian yang nungguin kode redeem cuy. Dan di sini gua langsung aja spill kode redeemnya dan sekalian pamit cuy. Jadi cukup sekian video gua hari ini, bye bye.